Okey, untuk kali ni kita akan buat eksperimen dry fractionation. Okey, apa itu proses dry fractionation? Proses ni proses di mana minyak RBDPO yang kita dapat tadi, okey, kita akan pecahkan kepada dua jenis minyak. Okey, minyak dua jenis minyak ni, satu adalah minyak olein dan satu adalah minyak stearin. Okey, macam mana proses dia? Okey, proses dia minyak RBDPO tadi kita akan masukkan ke dalam tangki. Kemudian kita akan, dua benda adalah peranan paling penting lah. Pertama adalah temperature dan kedua adalah dia punya speed controller dia. Okey, untuk dia punya stirrer tu. So untuk starting temperature kita akan mula daripada 60 degree C. Okey, untuk minit pertama 60 degree C temperature bersamaan dengan 50 Hz speed untuk stirrer. Okey, dari masa ke semasa kita akan dropkan dia punya temperature daripada 60 ke 59 sehinggalah ke temperature ke 40. Okey, sepanjang temperature 60 hingga ke 40, speed yang kita gunakan adalah 50 Hz. Okey. Selepas daripada 40 degree C, okey. So nanti kita akan gunakan chiller untuk dropkan lagi temperature 40 degree C ke 30 degree C. Dan speed untuk agitator kita akan kurangkan sebanyak 30 Hz. So maknanya dia temperature akan makin rendah dan speed untuk stirrer makin perlahan lah. Okey. Dan yang terakhir, proses cooling daripada 30 ke 20 degree C, speed untuk agitator kita akan kurangkan pada 20 Hz. So untuk semua proses ni, okey, ini adalah proses crystallization lah. Dia nak crystallize kan kita punya produk RBDPO tadi. Okey, kemudian bila dah habis, bila dah habis dia sampai 20 degree C, so minyak tu kita akan pump keluar dan kita akan filter. Okey, bila kita filter, minyak yang dah difilter tu nanti, minyak yang beku yang dah difilter itu adalah minyak stearin, dan minyak cair yang akan keluar selepas filter tu itu adalah minyak olein. Okey. Alright, jelas ya? Eh? Okey, kemudian kita akan terus ke plan lah. Okey, ini adalah control panel untuk dry fractionation. Okey, di awal ya, kat sini ada beberapa button dan dia punya monitor lah untuk kita lihat eh. Alright, saya minta wakil seorang untuk turn on kan control panel ni. Okey, mula kita on dulu. Switch. Dan bunyi tekan ada semua. Okey, dekat sini ada beberapa monitor dan button eh. Alright, saya akan terangkan sedikit. So di sebelah kanan dan kecil ini, ini adalah untuk speed control yang saya beritahu tadi lah. Berapa hertz tadi untuk dia punya stirrer agitator dia. Ini adalah temperature dan ini adalah temperature dan yang terakhir ni pun adalah temperature. So kita dapat lihat kat sini ada 1, 2. So 1 ni adalah temperature untuk water. Okey, dan 2 adalah temperature untuk oil. Temperature untuk water ni nanti yang kita akan control. So panas, sejuk produk kita dalam tu semua based on daripada temperature air. Okey. Macam mana temperature tu main peranan dia dalam tangki ni nanti. Okey, so dalam tangki ni semua proses crystallization akan berlaku dalam tangki ni. So dalam tangki ni nanti ada coil. Coil untuk laluan air kita lah. So panas, sejuk semua melalui coil tu nanti. Alright. So saya minta seorang tekankan water circle pump. Okey. Okey. So sekarang ni water circle pump dia dah berjalan. So air tu akan sekeliling lah. Okey. Ini adalah dia punya chiller lah. Alright. Untuk proses penyejukan nanti dia akan melalui chiller lah. Alright. Selepas habis proses tu nanti, habis proses crystallization sampai yang 20 degree tadi. Okey, so kita akan pump dia keluar, pump minyak tu keluar. So pump tu nanti minyak awak, minyak RBDPO awak dia akan melalui hose-hose yang dah disediakan dan dia akan melalui filter kat sini. Okey, sini adalah filter dia. Ini adalah filter lah. Okey, filter press. So kenapa kita pakai filter press? Sebab kita nak dapatkan minyak stearin tu tadi. Okey, nanti dia akan filter. So minyak stearin dalam bentuk beku dia akan stay dekat dalam filter nanti. Dan minyak olein, minyak halus, dia akan keluar. Keluar dekat sini dan keluar dekat sana. So nanti minyak stearin awak, dia akan
membeku dalam bentuk bulat. So sini nanti adalah minyak stearin awak. Okey, dia dalam bentuk bulat macam ni. Minyak beku. Itu adalah minyak stearin. So kat sini nanti awak akan dapat 2-3 minyak stearin. Kat sini pun nanti kita akan dapat stearin juga. Okey. So di mana minyak olein awak akan dapat? Minyak olein awak semua nanti akan terkumpul di dalam tangki T114. Okey, di dalam ni. So nanti kita akan collect kita punya minyak olein dekat situ lah. Alright. So clear. Okey. Apa beza minyak olein dan minyak stearin? Yang beza paling jelas sekali, beku dan cair lah. Okey. So awak pernah dengar tak olein stearin kan? Alright. Bagi saya satu je contoh, tak banyak, satu je contoh yang kita boleh gunakan minyak stearin dan minyak olein. Okey, sabun, betul. Sabun. Selain tu, okey, macam minyak olein dengan minyak stearin lah, kita campur sekali untuk menghasilkan sabun. Selain daripada tu, margarin, betul, margarin. Okey, untuk minyak stearin, apa yang kita boleh buat? Betul, coating. Okey, coating. Coating apa? Kita coating import buah. Buah yang kita import, buah kita kena coating dulu. So kita coating pakai apa? Pakai minyak stearin. Selain daripada tu, apa lagi kita boleh buat dengan minyak stearin? Minyak beku. Betul, keropok. Okey, keropok-keropok tu, dia tulang tu, gunakan dia. Bukan keropok ikan lah, macam keropok ring. Betul lah, keropok ring. Gunakan minyak stearin untuk dia beku. Okey, untuk minyak olein. Minyak olein banyak contoh kita boleh buat. Okey, apa kita akan gunakan? Apa antara produk kita boleh hasilkan daripada minyak olein sahaja? Betul, minyak masak. Okey, selain daripada tu. Betul, pewangi. Okey, so banyak. So daripada minyak olein dan minyak stearin ni, banyak produk kita boleh dapat.